Ya, kita foto bareng dulu dong. Ya. Foto bareng dulu dong sama semua. Oke, baik. Mungkin pertama-tama saya juga mesti cerita dulu bahwa GBK itu adalah PLU di bawah Kementerian Kemensetnek. Memang benar ini adalah kawasan miliknya negara dan kami adalah satkernya di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Tapi perilaku institusi PLU ialah bagaimana kita memberikan pelayanan umum kepada masyarakat pada halayak banyak. Kita juga harus memberikan ruang-ruang dan kesempatan agar budaya, ekonomi kreatif, dan olahraga bisa maju berbarengan. Kami juga percaya yang namanya stadium, kami juga menginduk kepada FIFA standar bahwa seluruh stadium di dunia juga harus multifungsi. Bisa dilihat juga dalam sejarah, GBK telah memiliki berbagai perhelatan seperti Asian Games. Pada Asian Games tersebut juga kami adakan event-event yang memang menutup kawasan dan juga field of play-nya. Mengenai arahan dari Pak Menpora atau apa yang beliau ucapkan ialah sejatinya untuk melindungi turf-nya sendiri atau melindungi rumputnya. Kami juga perlu jelaskan kepada kawan-kawan media, pada kesempatan yang lalu kami juga memberikan informasi bahwa kami melakukan renovasi secara mandiri. Pengelola, tata kelola PLU itu menggunakan secara mandiri mencari dana dari berbagai kegiatan. Dan kegiatan tersebut digunakan untuk merawat fasilitas ini. Nah, fasilitas nanti yang bapak-bapak akan lihat, rumput ini kami gunakan dari saldo kas PLU sendiri. PUPR itu membantu kita untuk renovasi yang sangat-sangat besar. Contohnya saat Asian Games atau Indonesia Arena yang sekarang sedang dibangun untuk FIBA World Cup. Namun khusus untuk lapangan stadion utama, kami menggunakan dana pengelolaan sendiri yang hari ini sudah mencapai 98% sebenarnya. Syukur-syukur nanti kalau FIFA inspeksi akan datang kembali, jika ini hasilnya baik, kita akan buka kembali untuk permainan bola di SU, di stadion utama. Jadi concern dari Pak Menpora, kami juga akan sowan ke Bapak, kepada Pak Menpora. Rencananya besok kami akan menjelaskan lebih detail seperti apa perawatan dan bagaimana kita menjaga lapangan ini untuk ready saat U20. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share konten bola sport.com.